Wah, 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 wah. Iya. Wis cukup ana kabeh iki. Tutul bareng ya. Heeh, tutul tenan aku iki. Aduh, rusak lagi, sobat. Aduh. Nah, ini tanaman gajahan kita. Aduh, dirusak sama ketek ya. Makanya kalau hama keranya selalu mengganggu seperti ini, dibunuh juga nggak apa-apa, sobat. Saya sangat rekomen kayak gini. Ah, ini rumput starianya juga dihajar sama dia. Aduh, aduh. Menyebalkan sekali ini, sobat. Ini ulah ketek kerikil ini ya, atau kera yang banyak tuh, sobat, yang berwarna abu-abu. Dan kalau sekali turun banyak. Nah, ini hancur, ya. Nah, ini padahal baru masih kecil ini. Dibunuh. Nah, jadi kayak gini, sobat. Bagaimana kita anggapanmu, Ki? Nah, ini sobat tani ya. Bagi sobat tani yang banyak hama apa-apa, kalau punya senapan angin atau senapan api, langsung bunuh saja ya sobat tani ya, supaya dia tidak mengganggu. Nah, sebenarnya kita nih sangat membenci konflik dengan hewan seperti itu, sobat. Cuman kalau udah kayak gini ceritanya, ya siapa yang gak marah loh, sobat. Senapan yang dirawat dengan sepenuh hati, ya disemprot setiap minggu, ya. Jadi kayak gini, sobat, nih, diumput, gak genah pokoknya. Terpaksa dipanen lebih awal ini. Ya panen aja lah, ya tumbuhnya sempak. Aduh, untung pinangnya nggak dimakan ini, sobat. Pinangnya nggak mungkin. Pinangnya. Rumputnya lagi ada ya. Nah, ini udah keberapa kali ini? Udah ketiga kali. Mereka menyerang nih, sobat. Dari hutan situ ya, dari arah pohon-pohon itu ya. Memang payahnya. Ini pasti ketek kerikil. Kerikil. Kalau simpai nggak wani ini. Nggak mungkin simpai. Untuk sobat ketahui ya, kalau simpai itu kera yang mukanya hitam, yang bulunya putih, sobat. Itu biasanya. Biasanya cuma nangkring di pohon gitu ya, nggak. Di pohon nyerang tuh buan kayak rambutan. Nggak turun ke tanah gitu ya, Ki? Nggak. Nah ini kalau nyerang, ya. Kalau ketek kerikil sama beruk, wah itu merusaknya nih tuh ya. Nggak hanya buah yang di pohon ya. Yang di tanah juga kayak gini, sobat. Nah, itu untung kelapanya nggak diumpul lagi yang sana. Ini saya tadi tutup ceritanya tuh setengah hari. Itu hujan, sobat. Jadi saya langsung pulang ke rumah. Nah, giliran ini nggak kesini lagi gara-gara hujan itu. Ternyata malah udah rusak, hancur, lebur kayak gini, sobat. Sebel nih anaknya, sobat. Nah, ini pisang baru tumbuh juga udah dihajarnya. Memang siapa yang gak geram kalau gini, sobat? Ayo. Dasar keras sialan ini, sobat. Pas itu dimasuki babi. Sekarang udah dipagar. Ternyata keranya ini yang masih mengganggu. Itu rumput jagungan juga dimakan juga. Astagfirullahalazim. Waduh. Ini rumput Guatemalanya masih kecil-kecil kayak gini. Udah diumbut juga, sobat. Ya Allah, ya Allah. Aduh, ini kalau kamu mau kentung nih. Engkel banget. Ya, tumbuhnya dikit, dirusak juga, ya Allah. Ya, memang harus dimaklumi itu. Kalau sekali turun memang banyak sekali kera-kera sialan itu, sobat. Bisa puluhan itu, sobat, koloninya sekali masuk. Belakang sini. Sebenarnya saya ini tidak menyukai ya aksi apa? Nah, itu nah, tuh. Masih tersisa di sana, sobat. Saya sangat nggak suka ya kalau ada apa penembakan terhadap kera-kera itu, sebenarnya bertentangan dan hati nurani saya sebagai orang yang cinta lingkungan, sobat. Tapi kalau kayak gini ya, rupanya saya tanam dengan susah payah, tanaman yang kita pelihara dengan baik. Nah, di rusak kayak gini, sobat. Padahal udah besar ini, siapa yang nggak marah dan emosi, sobat? Coba itu, sobat. Jadinya ini panen lebih awal ini, walaupun udah jeleput kayak gini. Aduh. Ya ini terserah nih, saya buat video ini mungkin banyak pro kontra ya. Nggak tahu lagi nih harus ngomong apa, yang jelas gajahnya rusak. Kecil-kecil padahal ini, Ki. Panen kabeh, Ki. Gimana panen, Dewi?
Sebel telan aku. Baru juga ditinggal berapa jam udah diserpang juga. Aduh, waduh. Paksa nih panen awal nih, kan. Oke lah, sekian dulu lah video ini. Yang jelas hari ini kita kesal banget gitu. Jengkel banget sama kata-kata kerikil itu, sobat. Nanam nggak mau, merusak suka dia.